saat ini umum jangka yang 20 tahun yang akan datang. Harapan itu ada di tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Salat dan salam kita doakan 7 Desember 1990. Berarti umurnya kira-kira berapa Asmara? 30 tahun ada? Kurang lebih. Ide dasarnya ada kisahan Pak Habibie waktu itu dengan ada sikap subjektif dari peradaban barat terhadap Islam. Karena Indonesia khususnya umat Islam yang banyak, penduduknya cukup banyak, dan bangkit kita. Salah satu apa? Para santri walaupun bersarung tapi cukup ilmunya tidak memalukan dunia Eropa. Maka dikatakan bagaimana kalau kami tidak sarjana tapi kami lebih hebat dari lawan. Kalau saya welcome saja, no problem. Tapi berdasarkan anggaran dasar rumah tangga didirikan oleh Pak Habibie bersama teman-teman guru besar yang lain jam 4 sore. Ya, kurang lebih sampai jam 4 sore. Dan saya berharap ibu sabar mengikuti dengan maksimal uraian-uraian materi yang disampaikan oleh dokter kita ini, agar nanti ibu bisa menulis. Bicara menulis ini sebetulnya kerja mudah, tapi buat saya susah. Nah, ini mulai. Dulu waktu saya kuliah pernah menulis. Dulu saya hobi sepak takraw. Saya sekolah di Solo. Sampai saya umur natuna menulis keren itu di Semarang. Kami berlomba-lomba dan saya waktu itu dapat amadiah lain, sosial lain, juga menulis buku. Baru 4 buku, nanti kebetulan ada narsum kita, nanti kira-kira buku apa yang kita tulis. Apakah kita bedah umpama tentang apa, nanti tadi baru guru, apa, guru putih ya? Ah, guru penggerak. Jadi saya tanya banyak apa yang bergerak ini, nah, macam itu ada sekolah penggerak, guru penggerak, ini penggerak, itu penggerak. Itu dalam rangka untuk meningkatkan mutu SDM kita. Nah, ini penting menjadi catatan ini. Nanti akan motor Pak Edo, mungkin motornya mandiri kita coba untuk diskusi. Kalau perlu kita undang dari kementeriannya mendampingi, didampingi oleh Dr. Nicik mandiri salah satu beliau ini sekarang di BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, posisinya sudah pas. Beliau ini kita usulkan dari pejabat tanda. Nah, orang lain sementara tidak minta, ini masalahnya. Encik, disitulah situ tidak usah. Ini kita cukup. Kasih aku sering lagi lah. Hasil alumni tulisan tanda ini kita terbitkan buku. Apa masalahnya? Silakan. Apakah masalah orang ngopi, minang, atau apa, dan lain-lain. Yang penting ada di tengah. Terima kasih, mohon maaf, dan salam dari sahabat-sahabat pemuda ini yang tak bisa hadir, terutama Dr. Ramidi yang karena ada tugas dari pemerintah atau gubernur di Batam. Dan itu saya tambah sini. Saya lah lulusan pertama yang dengan gedung baru SPG, Pak. Kemudian tahun 93 diangkat jadi guru di sini juga. Memori di sini, Pak. Termasuk saya tinggal di sana, Pak. Saya pagi-pagi melihat rumah saya, bukan rumah, rumah tempat kami tinggal itu, merebah. Dan sama itu saya kira bisa dimanfaatkan, dibangun apa oleh Bu Nur Santi. Mungkin tinggal minta aja dengan Pak Nazaruddin, Bu. Memberdayakan aja. Jadi luar biasa semangatnya. Ini kali kita dapat berjumpa bertatap muka dalam satu. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Ismi yang luar biasa ya. Saya lihat Ismi ini apalagi dengan teman-teman menghasilkan satu karya tulis. Kan dalam satu hari juga saya kira tidak mungkin. Itu Pak Nazar, mohon maaf kalau saya. Tapi bagaimanapun, saya di SIKL itu 3 tahun. 2 tahun selama COVID itu prinsip saya sekolah kita must lead in pandemic. Kita harus memimpin dalam masa. Kita harus di depan masa pandemic. Ada 6 tip yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah yang dapat kita kembangkan, kita praktekkan, kita jadikan prinsip kerja kita di sekolah sehingga kita dalam situasi apapun
kita bisa leading. Ada 6 tim, Pak. Dan itu sudah saya terapkan. Sebab itu saya yakin memang minta dibantu kami soal Allah secara membantu. Itu salah satu bentuk proaktif kita. Itu tantangan di depan mata. Jadi kita harus proaktif dan antisipatif. Kemudian inovatif dan kreatif. Nah, inovatif tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Di masa 2 tahun belakangan ini, Bapak Ibu semua sekarang alhamdulillah istilahnya masa COVID ini ada istilahnya apa ya? Apa tuh istilahnya keberkahan lah ya. Keberkahan juga walaupun itu sisi posisinya bencana, tapi ada keberkahannya. Bapak Ibu sekarang semua sudah terbiasa dengan dunia virtual. Ya, sudah biasa dengan Zoom, sudah biasa dengan digital, sudah biasa dengan Google Form, sudah biasa dengan ID ya, apa ya? Yang dulu Gmail itu hanya untuk kirim email saja, sekarang lebih dari itu. Bapak Ibu bisa meng-create Google Form, meng-create quiz, ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu guru sudah terbiasa, sudah sangat mahir main gadget laptop, menggunakan Microsoft, menggunakan Google, macam-macam itu, sampai Google Sheet, Google Form, membuat aplikasi, Bapak Ibu sudah terbiasa. Tinggal lagi kita pertajam lagi kemampuan itu, ya, untuk dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu, salah satunya untuk naik pangkat kita harus publikasi, ya, publikasi ilmiah yang mana kita akan menulis karya tulis ilmiah, ya. Jadi itu Bapak Ibu akan bisa diangkat menjadi sebuah tema atau kerangka sehingga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Muzahar dalam konteks teknik pelaksanaan pembuatan. Bagaimana Bapak Ibu? Kami persilakan untuk Bapak Ibu. Sekarang tentu dari struktural pindah ke fungsional itu, walaupun maaf, nah itu dia bisa ke lektor ya, lektor tidak lektor kepala. Nah kalau dia mau lektor kepala, kalau yang tadi dia udah lektor berat ya Bu ya, gitu ya. Jadi kemarin saya kesian juga temennya ya di kampus. Ya macam-macam kita lagi ada kerja nak nolong. Tak mudah juga untuk menjadikan satu jurnal bisa terbit. Nah, oleh karena itulah kesempatan ini kami sharing. Saya kan basicnya dari saya dokter gitu. Rabu, Kamis, Jumat, Selasa tak ajar, tapi bikin jurnal virtual dan materi satu lagi itu teknik penulisannya.